Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pengacara yang dikenali ramai Awal Asyari menyelar tindakan Wardina Safia karena memuat naik nama-nama artis yang perlu diboikot susulan mempromosikan produk pro-Israel. Menurut Awal, Wardina seharusnya lebih memahami komitmen seorang selebriti memandangkan dia juga pernah bergelar artis suatu masa dahulu. Mencipta kebencian, cuba memecah belahkan kami dan warganet dengan menggunakan paksi agama serta isu Palestin yang ternyata berlarutan sejak dahulu. Apa motif beliau? Beliau pernah menjadi duta kepada jerama-jerama Israel. Awal meluahkan rasa terkilan itu selepas melihat Wardina lantang bersuara mengenai gerakan Block Out 2024 di mana orang ramai diminta untuk memboikot selebriti yang bekerja sama dengan jenama pro-Israel. Dalam masa yang sama, pengacara itu turut menyindir Wardina yang sebelum ini pernah meminta orang ramai untuk menyebarkan kebencian terhadap individu yang tidak mempunyai kaitan dalam hidup mereka. Kata Awal, dia mengulang siar perkara itu karena bimbang pelakon Spanajaya tersebut lupa akan kata-katanya itu.